Hai guys, welcome to my channel. Jumpa lagi dengan gue, Miss Miari. Di video kali ini, gue akan bahas beberapa update terbaru tentang MiuGap. Dan sebelum gue lanjut ke videonya, gue mau bilang ya guys, di video ini gue menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan bahasa otomatis. Kadang artinya nggak sesuai ya dengan bahasa negara kalian, dan kadang sebagian teks juga sering hilang. Jadi, tolong dimengerti ya guys. Oke, kita langsung saja ke videonya. Pertama, gue akan bahas beberapa update terbaru tentang NonGap. Kita dapat update terbaru beberapa foto dan video NonGap dari postingan IG-nya. Dan selanjutnya, kita dapat update terbaru tentang acara pertandingan sepak bola NonGap bersama para aktor dari Channel 3 yang bertajuk GAP Fenomenal Super Was 2023 Big Was Big Fun yang akan diadakan pada tanggal 9 Desember 2023. Dan acara ini juga sekaligus untuk memeriahkan hari ulang tahunnya NonGap bulan Desember nanti ya guys. Nah, dan acara pertandingan sepak bolanya akan diselenggarakan di MCC Hall The Mall Liftor Bangkavi. Dan tiket pertandingannya sudah dapat mulai kalian pesan dari sekarang ya guys melalui website gapkanaut.ofc.co. Dan harga tiketnya dari yang termurah 2.500 baht sampai yang termahal VVIP 7.500 baht. Dan gue tuh suka banget ya guys lihat posternya NonGap di sini. Dia tuh terlihat keren banget kan. Apalagi dengan gaya rambut kuncirnya seperti ini guys, benar-benar keren banget. Dan selanjutnya kita dapat update terbaru tentang jadwal NonGap yang akan mengadakan konser di K-Expo Thailand 2023, yaitu pada tanggal 11 November bulan ini di QSNCC 2 Hall Ratanaburi Thailand. Dan selain NonGap, acara konser ini juga dimeriahkan oleh beberapa musisi terkenal Thailand lainnya ya. Dan selanjutnya, kita dapat update terbaru foto NonGap untuk para fansnya di Indonesia. Di sini, NonGap tuh memperlihatkan sebuah tulisan yang mengatakan, "Saya sangat menantikan bertemu kalian semua pada tanggal 12 Oktober bulan ini. Sampai jumpa di Jakarta." Dan ada tanda love-nya guys. Dan tinggal beberapa hari lagi ya, kita semua tuh bertemu dengan NonGap di Indonesia. Dan selanjutnya, gue akan bahas beberapa update terbaru tentang Pimiu. Kita dapat update terbaru beberapa foto dan video Pimiu dari postingan IG-nya. Dan selanjutnya, kita dapat update terbaru project dari Miu Lion Chinese untuk Pimiu berupa tampilan video Pimiu di LED besar seperti ini guys. Ini tuh akan ditampilkan di salah satu pusat kota Hong Kong ya. Dan para Million Chinese ini juga akan menyediakan berbagai hadiah spesial buat Pimiu nanti. Dan ini semua adalah bentuk support Million Chinese buat Pimiu guys, sekaligus untuk merayakan fans meeting pertama Pimiu di Hong Kong yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 November bulan depan. Dan selanjutnya kita dapat update terbaru beberapa foto dan video Pimiu dari postingan IG, Facebook, dan TikTok majalah Il Thailand. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow.